Evaluasi Bahasa Indonesia oleh Natasha Ingafrani Fauzi, NIM 206036. Norma penilaian, pengertiannya yaitu nilai yang mengacu pada penilaian kelompok dengan membandingkan nilai siswa dalam kelompok tersebut. Dalam hal ini, norma suatu kelompok mencakup satu kelas, sekolah, rayon, dan lain sebagainya. Sedangkan ciri-cirinya yang pertama yaitu penilaian acuan normal bersifat relatif atau berubah. Penggunaan acuan nilai ini memberikan gambaran terhadap penguasaan kelompok dan menggunakan kurva normal. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan norma penilaian.